Kamu lama yang lama lama. Ya halo guys, kembali lagi bersama Aditya Nurangga YouTube channel di sini. Ya, sesuai judul saya akan unboxing paketan. Sesuai judul ya, kamera. Saya beli di Plaza Kamera. Langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita gaskan. Ya, sekarang saya mau unboxing, tapi bukan saya unboxing. Ini dia betina. Sudah. Suwen. Bisa nggak sih? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, bisa, bisa. Ini loh putung ya. Ya ternyata harus saya sendiri guys. Dasar betina, gini aja nggak bisa. Ini loh, kamu itu mau jadi ibu rumah tangga kok nggak bisa. Oke oke, back to the content. Kita unboxing dulu. Akhirnya ada tanda terima kasih dari Plaza Kamera. Terima kasih juga Plaza Kamera. Kita lihat isinya apa? Reptil? Oh bukan. Ini dia totalnya kalau kalian gitu. Ya. Tapi nggak jadi. Nanti aja. Penutupan. Ini dia. Oke. Kita lihat dulu boxnya. Kosong. Kita taruh dulu. Yang pertama saya beli memory SanDisk 64 GB, karena yang 32 stoknya kosong, jadi beli yang 64. Yang kedua tampak enggak, oh, ini susah buka lagi. Saya suka. Mari kita beri. Ya nggak dengar suara bunyinya. Oke. Ini dia guys kameranya. Brica B Pro Alpha Edition versi Lite. Unboxing dulu. Dapat apa saja dalamnya? Ada stiker sama kartu garansi buat klaim kalau ada kerusakan. Aksesorisnya ada tali buat menali. Mountingnya dapat dua. Saya buka. Ada dua. Include 3M. Capek mbak? Gelap sayang. Kamu membawa cahaya sayang.
Ya kata bebek gelap ya maklum saya hitam soalnya. Kalau dia kan putih dasar. Betina, betina. Terus dapat casingnya ini buat selfie-selfie ya. Kesukaan para betina. Soalnya bebek. Masukin lagi. Ini kabel charger. Silau, Beb. Enggak. Ini ada mounting untuk di sepeda. Oh, dapat spare cadangan 3M. Ini buat ya buat selfie. Buat di mounting gini. Dapat lap buat bersihkan. Dan dapat extended untuk perpanjangan, perpanjangan SIM. Enggak lah. Panjangan kameranya dan manual booknya yang perlu sangat sangat perlu dibaca, nanti saya baca. Dan utamanya Brica Bipro Alpha Edition Lite. Dapat tutup. Ini buat pas lagi sapu. Oke. Pause. Iya, karena bebek capek megangin. Tapi apa yang penting ada yang bantu, ini aksesorisnya. Oke, sekarang kita lebih dekat ke Bipro nya maaf gelap ya, Brica Bipro. Oke, ini dia tanpa casing waterproof nya WiFi Full HD 16 megapiksel. Nanti rinciannya aku taruh di deskripsi biar enggak salah. Oke. Kita coba. Ini buat tombol kameranya, buat ngerekam kita coba nyalakan. Bentar. Saya baca dulu nyalakannya berapa lama. Ternyata ditahan selama 3 atau 5 detik. Kita coba tahan. Oke. Iya, ini dia Bipro 5 Alpha Edition Lite. Ini dia, mohon maaf kamera saya jelek. Jadi enggak kelihatan, baterai lemah. Oke. Okay. Kita cas dulu, mati sendiri. Kita cas dulu. Yang penting udah ada, udah bisa. Oke. Okay. Aksesorisnya. Ini untuk tali untuk dipasang strap. Ini mounting di setir. Kabel charger. Ini extended, kalau panjang, kalau kalian kurang panjang atau misalnya kalian buat mounting tapi ketatap-ketatap, ini dia untuk manjangin sedikit. Dan ada dua mountingnya, bisa kalian taruh di helm, di motor, di mana saja. Ini lurus semua, karena ada yang agak melengkung sedikit. Terus ada casing yang enggak waterproof, bisa ditempel di tongsis. Ya, sama ini juga buat gini nih. Ya. Buat tongkatnya, tongkat tongsis. Cadangan 3M. Ini ada penutupnya juga. Dan lap pembersih. Terakhir stiker ini casingnya, saya tutup dulu. Joss. Oke guys, itu tadi singkat unboxing kamera baru saya
Brica Beber 5 Alpha Edition yang light. Kenapa enggak beli yang lain? Karena adanya cuma ini. Jadi saya bungkus langsung, kita gaskan saja. Cikwe. Saya tes dulu. Oke. Terima kasih telah menonton video unboxing enggak jelas ini, disupport oleh Bebep tercinta ya sebagai pemegang kamera. Lumayan lah. Saya kerjain sedikit biar ada kerjaan. Apa ada dia? Oke, terima kasih telah menonton video enggak jelas ini. Semoga kalian terhibur. Thank you for. Saya diganggu guys, makanya enggak konsen. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. See you later. See you on the next video. Thank you. Goodbye.